Kalau saya langsung ya, kalau kita lihat pencapaian kita secara total DC itu masih jauh, masih minus 20% dari PSI. Ini sudah di angka 30% dari target kemana kita berhasil 1,4. Kemudian kita lihat nutrition masih kurang sedikit dari PSI, kurang 10% dari target 1,096 kita masuk 456. Di CP Makassar juga masih minus 19% dari target untuk ESA. Base-nya minus 2%, harusnya kita angka 50%. Secara fundamental organ transaksi kita juga masih cukup jauh ya. Kalau menunjukkan masalah yang bisa berbeda, kemudian SC juga turun sampai angka 12 strong di maksimal lagi. Koordinasi sama di gimana caranya IC ini bisa sampai 12 strong. Setelah drone kemudian itemnya juga masih jauh di retur-retur supaya diturun maksimal lagi. Rotasi soda kemudian sesuai dengan SKU dan relaxation ini cukup tinggi, sudah 1,3. Samsung juga, biasanya Samsung karena secara yang dia itu sudah turun biasa 0,3 biasanya 2,8%. Silakan Samsung ini udah 2,8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti komitmen saya di minggu kedua, ya. Fokus MOT Simbat 6. Yang di sini kok yang dijadikan saya cuma 5. Kebetulan yang ini nggak terkirim sih cuma 4 karena yang kemarin jadi 6. Ya 5 juga. 5. Ya satu sama cemerlang. Cemerlang sebenarnya dirilis tapi karena ada kesalahan dari admin Pak di bawah, dibatalkan di belakang. Dia sudah ada fakturnya, tapi karena mungkin masih ada tagihannya Pak di pinjaman bulus. Seperti target saya bulan ini yaitu 3912, bar masuk 1162, baru 50% dan 50% kekurangannya. Saya masih cek lagi Pak dalam 2 hari ini yang terantar sampai kemarin Pak terantar komisinya dari target 1.3 baru masuk 4.6 itu 4.6% saya masih kurang 5%. Ini karena ada beberapa trik yang belum transaksi Pak yang apa komisinya Pak yang kayak kecil-kecilnya di sama-sama. Sekarang untuk OT 40 saya masih kekurangan 18 outlet. Mungkin minggu ini Pak sampai depan saya liko semua yang memang potensi untuk membuat sumber merah itu baru 60%, mudah-mudahan bisa sampai 100% Pak. Sekarang untuk fundamental target 10 saya masih 5,0 karena biasanya akhir-akhir Pak biasa muncul semua yang pernah saya input karena biasanya kayak misi dia terbentuk dengan tagihan Pak karena dia transfer sama halo sama Borka sama juga yang sekarang Pak yang itu apa Citra Kosmetik karena PTH-nya dia tunggu. Jadi saya maksimalkan semua Pak, semua saya sudah minta diijak mungkin minggu-minggu ini Pak selesai. Untuk item saya target 12 14,0 karena ini saya terbantu dengan 1,3+ Pak sama 5+ yang biasa saya order di grup murah sama itu Pak yang 0,6 9,12 saya maksimalkan potensinya di 16,400. Sedangkan untuk writer Pak saya konfirmasi ke outlet untuk Lactamil itu ini hari saya mau tarik itu di Borka karena belum terangkat barangnya Pak. Jadi mungkin ini hari saya tarik di Borka sama Citra Kosmetik itu dua Pak. Karena kalau yang kam sudah semua saya tarik Pak. Sama Tuhan itu sama penangkap yang lokal-lokal. Selama yang itu hari yang saya saya ambil itu Pak di Indomura hampir 20 pcs sudah saya tarik
semua sampai di gudang ini sabda. Kalau untuk konsumen saya di minggu ketiga Pak, tetap penggunaan simbat merah. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target PUT 221 supaya saya baru di 91 atau 41%. Untuk EC target 19 supaya saya di 11.8. Ini mungkin gara-gara yang lupa di waktu hari itu tidak sebanyak yang satu. Untuk di minggu ini saya lihat rata-ratanya di atas 4. Untuk item target 4.0 berubah di 2.0. Sedangkan untuk return selesai di 0.8% dan bisnisnya 0.4%. Kalau saya akan maksimalkan lagi di minggu ketiga. Untuk komite saya di minggu ketiga tetap fokus ini. Target 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Seperti komitmen saya juga mengikutnya kedua adalah sempat merah itu sesuai komitmen 12 Pak. Target besar saya 386, pencapaian saya 117 di angka 30%. Untuk NIS target 221, pencapaian saya baru 0.6 angka 3%. Jadi mungkin dengan untuk target obtain 238, pencapaian saya 98 angka 41%. Untuk target EJ 19, pencapaian saya baru 12.0. Ketika waktu di Abulang itu Pak, pas pernah satu game satu yang 150 pos, ada yang tidak dapat. Untuk item target 4.0, pencapaian saya baru di angka 33. Untuk retail voucher Pak 1.03%. Lotrino 0.28%. Insya Allah saya maksimalkan lanjut komitmen saya di minggu ketiga tetap dengan sumber red 12 tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di MOT dan di Sumatera. Oke, kita terus buat Supriyadi.